Oke, halo semua. Welcome back to channel. Halo, selamat datang teman-teman. Welcome back to my channel. Dan jam 12 malam, anjay ya, baru bangun tidur ya. Biasa banyak kegiatan hari ini, teman-teman. Gimana hari ini? Tentunya ini kan hari weekend ya. Apa kegiatan kita di weekend? Pasti udah ada rencana dong, masing-masing teman-teman punya kegiatan di weekend gitu. Tapi sebelum kita sapa-sapa dulu, ada Raples, ada Lul, ada Carol, ada Andri, ada Fadil, ada Ibrahim, ada Maulana, ada Muhammad Arsi, ada Freya, ada Fadil, ada Muhammad Yoga, ada Susilo, ada Andri Swagger, ada Muhammad Aris, ada Raples ya. Sampai pagi om, enggak, ini rencananya kita bakal main mungkin sekitar 1 jam lah ke depan. Jadi gimana ya, pingin nostalgia main-main game-game jadul gitu loh. Dan kebetulan kita lagi main game jadul, rencananya hari ini kita mainnya game Metal Slug. Ada yang tahu Metal Slug gak? Kegiatan weekend, turu om, anjay turu gaming. Turu katanya, kerja om satu minggu, sama kerja juga. Ada yang ini gak? Ada yang tahu Metal Slug gak? Itu gamenya game, sebenarnya bukan game PS ya, itu gamenya game dari Neo Geo. Itu Mega Pro Gear, Neo Geo kalau gak salah. Di atasnya Sega, Sega kalau gak salah. Ya game Sega kalau nggak PS1 ya. Jadi kita bakal main game Sega. Dan sebelum kita main, buat para member yang mau main, main sekali koinnya 25.000 ya. Main sekali koinnya 25.000 ya, sampai mati. Kalau mati udah berarti gitu. Jadi nanti kita bakal kasih koin buat teman-teman, satu koin 25.000 nih. Jadi kita bisa, om bakal kasih kalian koin untuk main bareng. Cara beli koinnya kayak gini teman-teman. Satu koin. Koin. Ah, dosa 25.000 lah, 20.000 aja lah. 20.000. 20.000 ya. Member mabar, nanti caranya join Discord. Nanti om kasih roll. Satu koin 20.000 bisa mabar. Bisa mabar. Syaratnya cuman desktop doang. Syaratnya main di PC atau di laptop. Nah ini dia, kasih. Nah itu dia. Jadi kita bisa mabar. Jadi sistemnya koin teman-teman. Jadi kalau kalian mau mabar tuh bisa nanti koin, pakai koin. Jadi kita langsung aja ke ini ya, ke live. Nah, jadi ini kita bakal kayak ada sistem koin buat teman-teman yang mau mabar, boleh, bisa. Gampang banget caranya. Caranya adalah kalian tinggal beli koinnya dengan cara kalian ke Saweria, link Saweria 20.000, ntar join Discord. Nanti di Discord kalian ini aja deh, chat di public chat aja ya, gitu. Nama email kalian, email di Saweria-nya ya, di public chat. Nanti om akan tarik ke ngobrol mabar, nanti om kasih linknya, kalian bisa main. Tapi satu koin tuh kayak misalkan, kalau misalkan kalian mati, udah gantian sama yang lain gitu. Gimana? Ada yang mau mabar? Ini sambil mengingat masa-masa tua, masa-masa tua.
Oke, kita bakal mulai ya teman-teman ya. Jadi kalau buat kalian yang mau mabar, kalian bisa coba ke link Saweria. Kemudian kalian sawer 20.000 satu koin. Nanti kalian tinggal Om kasih linknya. Nanti kalian tinggal join aja gitu. Syaratnya harus mainnya di laptop atau di PC. Gak tahu ya kalau main di HP bisa ya atau enggak. Kayaknya enggak bisa deh. Mainnya harus di PC ya. PC atau di laptop. Tapi ini enggak perlu ngedownload lagi ya teman-teman. Jadi kalian tinggal kayak join link, nanti tinggal masuk, tinggal main. Bisa pakai controller, bisa pakai keyboard. Oke, lanjut. Langsung aja kita main ya. Oh, gak bisa ditembak burungnya. Keren tuh, burungnya bisa ditembak. Babi yang bisa ditembak ya. Oh enggak, babi bisa diambil loh. Senjata paling enak nih, heavy machine gun nih. Kalau dari sawer bilang guys ya, kadang-kadang nggak muncul notif suaranya. Hop. Musuh itu paling ngeselin kalau dia pakai ini guys, pakai bom-bom gitu. Sama paling males tuh mobil. Ini api ya. Asik. Lep, kenapa sih? Kenapa lep ya? Wait. Oh, makan daging biar gendut. Aman ya lep ya? Ada sedikit gangguan sih di lep ya, cuman kayaknya drop-drop gitu. Gak tahu kayaknya. Kenapa? Ah, paling males tuh lawan heli guys, sumpah. Gampang sih kalau pakai heavy machine gun. Gimana? Aman gak ya live streamingnya? Makan daging berikut itu kalau nggak salah yang metal slug egg kayaknya. Streamingnya aman nggak? Halo Percol. Love you Om. Biar karakternya gendut. Aman gak nih? Aman ya? Tapi gimana nih? Aman? Aman ya? Oh ada ini tuh. Ya Allah, ketimpa kita guys. Masa bisa gendut sih kalau yang ini? Perasaan yang Metal Slug X deh kayaknya yang gendut. Metal Slug X ya. Okay. Wuuu, dapet tank gitu. Dulu kalau main bareng gitu kan, kalau main bareng tuh kan ini apa namanya, pasti rebutan ini, rebutan apa namanya, rebutan ini apa, mobil. Oh, mungkin 2000 atau 90-an? 90-an. Hmm.
Dipepet aja guys kalau tanknya kayak gitu. Dipepet aja kalian. Aduh. Wah susah nih. Wah anjay. Laser cuy. Pocet. Hancur dia. Kalau misi pertama sih gampang banget. Dulu pas TK main ini milih satu. Satu dari empat karakter. Dua cowok, dua cewek. Berarti kamu umurnya berapa? Kamu umurnya berapa kalau TK? Sekarang berarti umurnya berapa? Udah tua banget berarti ya. Mission 2 start. Dan kabur diri kadang-kadang nih. Hey! Wah. Kabur bapak-bapak. Gini aja jalan, aman. Itu udah pake roket ya. Wah, jangan susah tameng guys. Kalau tameng kita harus pake. Tuh kita bakar dulu, bakar dulu, bakar. Udah bincang guys, udah lama ya. Banget. Wah, lama. Ada yang manjat yang listrik dong. Lihat ada yang nyantai nih kita. Bombar dulu. Thank you. Rocket launcher. Nyantai dari kapal, cuy. Rocket launcher. Wah. Wah, Allah Akbar. Tembakin aja. Nyelam ya. Kalau gak salah ada rahasia-rahasia gitu nih. Om Kongret, Om gelar atasan. Oh iya, iya. Aduh, kebakar cuy. Waduh, kenapa kita gak nunduk? Aduh, jatuh. Oh, malesnya nih lawan ini. Kita kan lawan tank tuh males aja gitu. Harus diincang gerakannya, guys. Allah Akbar. Allah. Allah. Ya Allah. Bosnya belum ya? Halo Om, halo. Ini ngapain sih manjat-manjat anjir? What the hell?
Huri-huri-huri salto ya. Oh mainnya gini nih. Bos ya nih. General ini nih. Waduh. Kalau mainnya berdua enak nih. Makasih kawan ya, makasih. Aduh, general susah cuy pakai. Heavy machine gun. Allah, susah banget. Ini game susah loh sebenarnya. Kalau dibilang tuh game arcade yang susah. Ya Allah, roket ngejar nih. Terus anjir udah malu nih. Wakbar, tulis gas. Oh, lari jenderalnya coy. Eh, jenderalnya Metal Slug kaum, iya Metal Slug. Ada gangguan ya streaming. Dari tadi gangguan mulu loh, ada frame rate gitu. Mission 3, start. Perlu. Kalian ngerasa ada frame rate ya? Outputnya berapa sih? 10.000. Patah-patah gak guys? Patah-patah gak? Enggak om, jatuh aman. Ada sebagian yang patah-patah nih. Kayaknya pengaruh frame rate-nya ketinggian. Tuh. Report mulu dari tadi. Check your English happened or non lower your bitrate. Lower your bitrate. Berarti ini bitrate jatuh 9.000-an harusnya. Ntar ya lah. Kalau masih aman ntar ya. Bitrate-nya ketinggian guys. Ini yang di S susah nih. Ini pak tua ini, aduh. Aduh, paling susah loncat-loncat itu, sumpah. Paling malas kalau dulu tuh di sini ya. Paling malas itu. Ya Allah ya Tuhan. Aloha Om, aloha Raro. Ya Allah.
Kenapa heli lagi? Gini nih yang susah nih. Aduh. Saya paling lemah kalau loncat-loncat gini, teman-teman. Ya kalau berdua enak nih, satu yang nembakin atas, satu yang nembakin bawah. Susah ini, gimana mau nembak ini? Oh, pakai bom aja bisa. Saya lupa. Nah, itu caranya. Pakai otak kalau main gini. Anjay, game jadul ya. Tahu ya, berarti tua ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, gara-gara ngolokin orang tua nih. Gimana cara lawan bola salju? Ya. Oh, gini caranya. Ya, lawan Alfredo lagi. Wah, Allahu Akbar, senjatanya. Ya Allah, susah banget Alfredo ya. Ini susah banget, sumpah. Alfredo susah banget. Ih, gila Alfredo. Pincah banget dia. Oh, di bom aja udah habisin bomnya. Aku 9 tahun pernah main game ini dulu om. Sumpah nih zaman aku masih SD dong. Gak di live di TikTok lagi om, gak. 19 tahun udah main game ini. Tahun berapa itu? Salah kita. Aduh, gak dapat sarang burung. Ada yang manjat dong disitu cuy. Kita harus dead moment ini, kalau enggak. Wah. Ya Allah. Makan tuh. Astagfirullahaladzim. Hancur bangunan lu, bombardir. Soalnya gak asing kayak game ini pernah main. Ini game ada di PC doang atau di PSP? Semua game ada kayaknya. Di PS sama ini ada juga. Pak tua lari kan. Aduh ini. Ini kalau berdua enak.
Ya Allah, ini dibawa deh kita. Bos. What? Ada laser. Astaga, kena ranjau. Aduh. Ini harus pakai kecerdasan buatan gitu. Ini maka harus dibawa lagi. Pakai kecerdasan buatan ini. Ya Allah. Cuy, maka harus sambil ke bawah. Bosnya mati, udah kelar. Bos itu gak logik semua gitu. Kendaraan bosnya. Aku tuh sampai main game ini durasi sejaman gak kuat sampai tamat di rental. Gue tahu ini game karena dulu tiap hari di rental PS kadang main, kadang juga cuma ngeliat orang main doang. Game zaman gue TK nih om, iya kah? TK-nya kapan? Udah lama. Soalnya ini. Cuma pakai petasan doang dia. Ya Allah. Thank you. Rocket launcher. Wah, cara naiknya gimana, guys? Wah, gak bisa naik kita. Wah, gak bisa naik. Oh, pakai pisau semua ya. Mainnya main random gitu pakai pisau ya. Anjir. Jelek kali main pisau, anjir. Sedih cuma. Om tuh main kayak gini aja mati-mati mulu ya. Gua ada tank cuy. Wah, wah gila. Wah gila. Sniper bomnya gila-gilaan. Wah bahaya nih, tanknya jatuh sih, udah jatuh. Udah ada rumput-rumput. Thank you.
TK kapan ya? Masih 19 tahun gitu. Heavy machine gun. Thank you. What the? What the? Kelar dong. Abang. Nah, agak gangguan juga ya streaming Om ya, kayaknya enggak bisa diterusin gitu loh. Mission 5. Start. Turun naik di tracknya. Tuanya kalau nggak di ini, ini dia. Rocket launcher. Heavy machine gun. Okay. Thank you. Lebih enak machine gun. Gimana cara ngambil ayam mau babi ya? Satu orang aja menyebabkan kayak perang dunia ini. Yeah.
logik anjir terakhir. Gak logik emang. Bos-bosnya tuh gak logik ya. Mission 5. Kalau mau ditamatin tuh rasanya gimana? Terlalu lama. Mission 6. Start. Membuat kerusuhan kayak gini tuh. Heavy machine gun. Thank you. Bang challenge si robot gak bisa. Ini kalau ya robot gini bang, pasti mati ya. Kerusuhan gini cok, gak bisa peluru mana-mana. Jumping dong dia ini. Jangan lupa.
gila nih jumping tuh. Harap kiri doang. Ya Allah. Berat, berat, berat. Bayu Metal Sheet pertama ya, iya. Bener. Bener bisa. Kita kenapa peluru ya. Gak, musuhnya ini gila cuy, banyak banget. Marco ngadepin ini. Bosnya nih. Ayo ya. Gila gak bisa lari lah roket kayak gitu. Mati kau bos. Greget. Ya Allah roketnya. Galau gitu. Gak logik bos. Masih ada satu roket kejar. Ini darahnya. Astaga, bom atom nuklir meluncurkan. Oke, mantap. Mati kau bos. Sakit perut aja. Bom atom nuklir meluncurkan tuh berat juga lawan. Anjay, mission all over. Sama. Sama siapa ya? Om pasti om gak bisa. Bah, aku main ini umur 6 tahun tahun 2000 om. Berarti udah berapa umurnya? Udah tua banget. Tamat ya. Tamat, tamat.
Di gaming om kata Ilham sama Yugo. Akio susumu, huh? Habisnya baru Metal Slug 2, kalau gak salah Metal Slug 3, Metal Slug 4, baru Metal Slug X. Yang X yang seru sih. Makin rajin aja om lab sekarang, gak juga. Ini cuma sejam doang. Sejam doang tamat tuh berarti. Planning. Tapi ini game benar-benar seru loh. Dan artian dia dua dimensi tapi bagus gitu. Dua dimensi. Interaktif gitu. Ulah Marco doang ini membombardir. Oh, ada yang sedih tuh, cewek tuh meninggal tuh. Ini pesawatnya kemana ya dia? Kita gak pernah lihat sampai akhir sih kalau main game ya. Kalau gak salah berlanjut ke misi berikutnya deh kalau salah. Kelar. Tamat. Biasa cuy. Jam doang, tamat, peace forever. Enggak lah, masih ada Metal Slug 2. Tamat dari mana? Tamat dari mana? Metal Slug 1. Kan ada Metal Slug 2 tuh. Oke, makasih teman-teman udah nonton ya. Game-game jadul yang menggabut. Tapi kalau ya itu sesuai dengan judul, kalau kalian tahu dengan gamenya tadi berarti kalian itu umurnya sudah di atas 20 tahun kali, 25 tahun. Karena game Metal Slug itu kalau gak salah tahun berapa ya, 96. Jadi makasih banyak buat teman-teman yang udah ada di sini menemani magabut. Makasih buat Isan Imaging, Kim Ajay, Raples, Aljabar, Prawira. Makasih ya, walaupun belum ada yang sempat mabar. Maunya tuh mabar, kan bisa mabar ini guys. Jadi tadi tuh sebenarnya bisa mabar, cuman gak ada yang mabar ya. Tapi gak apa-apa. Besok kita bakal lanjut lagi live. Kalau misalkan om gak ada kegiatan ya tentunya ya. Sekali lagi om ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir. Walaupun ada beberapa gangguan tadi di streamnya, tapi gak apa-apa ya. Kita akan perbaikin besok. Makasih banyak ya semua. Kita bakal ketemu lagi. Stay healthy. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan orang-orang terkasih. See you in the next stream and bye-bye.